Indra Pura. Apa yang kau mahukan, Apriyadeca? Apa yang ku mahu? Aku mahukan Pahang, Langkasuka, dan putrimu. Selagi Beta masih bernyawa, jangan kau idamkan kesemuanya. Oh, ayuhai bondaku nan rupawan. Cindai di tangan bonda tidak ku gentar, bukannya lawat. Betul-betul menghayati watak. Itu adalah sedikit serutan babak daripada teater yang akan dipersembahkan. Yang mana teater itu adalah teater syair yang diubah dan digubah dan dipentaskan ke dalam bentuk teater. Ya, dua pelakon hebat bersama dengan kita sebentar tadi. Sangat hebat. Sangat hebat. Kita akan menjemput mereka seketika nanti untuk bersama dengan kita. Clipping itu sekejap saja kita kongsi pada anda. Tapi perasaan itu saya rasa menggigil sekarang. Menggigil sebab menyaksikan persembahan mereka itu tergamam seketika. Untuk pengetahuan anda semua yang anda saksikan seketika tadi, itu hanyalah cebisan daripada teater syair Setinggi Rakna Indrapura. Jadi kita nak berkongsi pada anda berkenaan dengan teater syair ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu antara tulang belakang pementasan teater ini. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Nurul Julia Alani Henry selaku ketua editor buku sastra Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, juga Puan Syahidatul Mudirah selaku penulis dan pengarah teater syair Setinggi Rakna Indrapura. Dan juga kita nak menjemput kedua-dua pelakon yang menyebabkan bulu roma kami semua hari berdiri tegak. Pertama kita ada yang memegang watak Raja Ungu tadi, Raja, tetapi dipegang watak oleh seorang wanita namanya Nurul Izzah Zainal. Dan juga kita ada Syami Ot iaitu Apriyadeca. Suaranya tadi dia hanya meremang dalam studio ni sejuk kan. Hebat lagi. Sakit tak? Dia dah ada teknik, dia mesti tak sakit. Tapi kalau kita terpleot lagi. Besok tak ada siaran lah. Okey, kita nak ceritalah terlebih dahulu berkenaan dengan teater syair Setinggi Rakna Indrapura ini. Mungkin Puan Julia boleh kongsikan selaku ketua editor dan juga buku sastra ini. Saya fahamkan ianya masih belum lagi diterbitkan. Rasminya akan diterbitkan pada hujung minggu ini. Kongsikan terlebih dahulu sikit banyak pengenalan berkenaan dengan teater syair ini. Okey, baik. Terima kasih, Syuhada. Tentang buku, saya bagi pihak Dewan Bahasa Pustaka akan ceritakan tentang buku yang bakal dilancarkan pada malam pementasan teater pada hari Sabtu nanti. Apabila saya datulah menyatakan hasrat nak membuat pementasan teater di Dewan Bahasa dan Pustaka, saya terus memberitahu pada Bu Azatul supaya terbitkan skrip teater itu, kerana yang menariknya skrip itu menggabungkan syair dan teater. Kita selama ini terbitkan teater-teater, skrip itu dan syair-syair. Tetapi ini saya dapat naskah ini sesuatu yang menarik. Saya nak terbitkan juga atas penerbit Dewan Bahasa Pustaka. Jadi saya dah tu serahkan naskah itu dan kita usahakan insya-Allah bukunya akan terbit. Insya-Allah akan dilancarkan pada malam pementasan teater itu nantilah. Dengan tajuk yang sama. Dan antara yang menarik juga adalah teater ini, naskah ini, syair ini adalah digarap daripada satu hikayat. Dibawa kepada satu bentuk syair. Dan selepas itu dipentaskan ke dalam bentuk teater. Ada tiga stage berbeza di situ. Selaku penulis, bagaimana untuk menggarap satu hikayat itu menjadi dalam bentuk skrip berbentuk syair, dan syair itu digarap selepas itu diarahkan dalam bentuk teater? Baik. Sebenarnya
Asal mulanya, saya selalu geram bila, ish, kenapa orang Melayu ni tak menggambarkan dia punya raja-raja. Sebab jarang orang tahu kita raja-raja perempuan dalam dunia Melayu ni ramai. Mereka bukan permaisuri ataupun puteri, memang betul-betul raja, a king. Okey, apa queen king lah kata orang putih kan. Okey, tetap sebab apa? Sebab waktu imperialisme zaman dahulu, okey, apa yang berlaku pada waktu itu, raja-raja lelaki mangkat. Begitulah ya, dan apabila macam kalau petani, dalam konteks petani siam menyerang. Jadi dan juga perpecahan juga di dalam petani itu, maka berlakulah pembunuhan. Jadi raja perempuan diangkat. Tapi kita tak tahu dan generasi kita tak tahu. Jadi itu yang pertama yang saya rasa kita kena kemukakan. Yang kedua, bila kita membawa teater syair ini ke pentas daripada hikayat yang betul, tentulah kena faham irama syair itu sendiri. Sebagai contoh, kita selalu kat sekolah dulu dengar tersebutlah kisah. Baik, lepas tu ngantuk kan. Tapi orang tak tahu juga yang kita ada lebih daripada 30 irama syair. Antaranya waktu Izzah tadi sebenarnya bila dia nak serang Api Reca, akan ada satu irama melalak, iaitu Raja Ungu gelar di tahta alam syah gagah. Dia memang akan memang irama berperang yang dipanggil sebagai melalak. Jadi kita nak tunjukkan, tapi bila kita pindahkan daripada teks kepada syair, kita kena faham yang macam buat lagu juga, setiap itu ada suku kata, patah katanya. Jadi untuk pindahkan tu kena faham konteks syair itu dulu. Dan lagi satu suka untuk saya kongsikan, kenapa kain cindai? Raja-raja perempuan dulu dia tak guna, diguna sebenarnya senjata-senjata seperti cucuk sanggul yang ada keris dan sebagainya kan. Tetapi kain cindai adalah alat yang membunuh. Dia memang itulah senjata. Jadi kita memang nak kemukakan itu kepada generasi sekarang. Wow. Jadi adakah syair yang ditulis oleh anda itu ada kesemua 31 yang anda sebutkan tadi, lagunya tu semua ada di dalam skrip tersebut? Tidak kesemua 31. Ada dalam lebih kurang 12 irama. 12 irama. Kita tahu satu je, Syu. Yang sebut awak tadi. Saya rasa kalau kita dengar pun waktu datang pementasan, kita akan sangka itu adalah lagu. Kita akan sangka, ialah kita masa sekolah dulu pertandingan syair satu irama tu je. Betul. Jadi bila kita sampai sana, kita akan mungkin sangka itu adalah lagu. Tapi sebenarnya adalah syair. Betul. Jadi bagaimana Nurul Izzah sendiri? Cerita sikit berkenaan dengan watak Raja Ungu ni. Raja. Kita bagi teaser sikit. Raja Ungu ni, okay. Ini apa ni pendapat saya lah, kefahaman saya sebagai seorang pelakon. Raja Ungu ni dia raja yang sangat, sebenarnya hidup dia penuh dengan keperitan. Bila mana dia seorang raja, tanggungjawab dia sangat besar untuk mentadbir dia punya negeri. Jadi bila dia kehilangan Sultan Abdul Ghafur adalah suami dia, dan pada satu hari pula adik dia sendiri menjual anak kandung dia untuk menyelamatkan negeri. Jadi di situ bermulanya konflik, betapa sakitnya kesengsaraan Raja Ungu ni, tapi dia bangkit untuk menyelamatkan puteri dia dan juga negeri dia sendiri. Itu menentang Api Reca lah tadi. Api Reca pula apa, bagaimana watak dalam drama ini, teater ini? Api Reca ni dia dia raja kepada Ayutthaya. Ayutthaya ni satu kerajaan yang besar pada masa tu. Kalau kira, kalau belajar sejarah dulu pun, Siam ni satu kekuasaan yang besar sebenarnya. Sampai kita pun nak kena bayar apa pelindungan apa benda semua dululah. Dan kuasa dia memang besar. Dan pada masa tu saya ingin menekan, Api Adecha ni nak menekan sebab dia sukakan puteri, puteri daripada Langkah Suka tu, iaitu Raja Kuning. Dia suka, iaitu ananda kepada Raja Ungu. Tapi kita macam biasalah, bila detektor ni dia akan merampas semuanya. Dan kalau boleh, Ayutthaya ni dia nak besarkan semua kawasan jajahan dia. Sebab tu dia nak cakap, dia cakap tadi, dia nak Pahang, dia nak Langkah Suka, iaitu Patani dan puterimu. Dia nak semua. Rakus. Seorang pemimpin yang rakus. Okey. Kongsi sikit pengalaman apabila pertama kali melakonkan watak teater, syair teater ini. Syair. Bagaimana perasaannya, mungkin boleh digambarkan oleh Syamis ni? Saya sebenarnya, saya bukanlah daripada DNA syair. Saya DNA teater. Jadi pertama kali bila dipentaskan teater syair ini, saya terkejut sebenarnya. Saya mempunyai pemahaman yang sama seperti pengacara tadi. Kita dengar syair ini agak macam tu kan. Tapi apabila pergi rehearsal dan pendendang mendendangkan syair itu, saya kata, wow,
ini sepatutnya artifak yang kita angkat sebenarnya. Kenapa benda ni tak nampak? Kita hanya nampak benda yang terlalu luar, terlalu surface. Sepatutnya benda-benda yang macam ada 30 irama tadi, 31 irama tadi, untuk benda tu yang diangkat. Dan apabila Puan Pengarah menggarapkan sekali benda itu, dah menggabungkan keindahan bangsawan, teater bangsawan dan syair dalam tu, saya kata ini adalah satu gabungan yang sangat indah. Ya. Sangat indah. Ada satu syair yang anda ingat nak didendangkan sekarang? Yang lain ada tak? Kalau tak ada tak apa. Saya tak ada kali. Saya saja. Kenal Raju. Ada. Okey. Sukalah. Okay, sahabat, okay. Ni irama apa? Yang nak lain dikongsi. Irama dia lima kan, Ayu Hai pun. Melalak, api ada cahaya. Boleh? Ni apa melalak? Syair melalak. Boleh kongsi sikit. Kalau saya nak minta kongsi irama yang lain, boleh tak? Boleh. Cuma nak dengar jugalah yang daripada pemahaman kami yang asas itu. Ayu Hai kan dia malam-malam. Saya dah last kedap. Nervous. Tak apa, kita bagi dia ready dulu. Kita bersama dengan Puan Julia sekali lagi kan. Selaku editor kan, apa agaknya antara orang kata harapanlah, bukan harapan, macam nak cakap apa yang ingin disampaikan apabila buku-buku seperti ini diterbitkan sebelum ianya diperkenalkan kepada kanak-kanak di bangku sekolah. Sebab kalau kita syair dulu, tahu sebab ada pertandingan dekat sekolah. Saya rasa dekat bila saya dah habis sesi persekolahan, tak ada orang cerita dah berkenaan syair ini. Dekat mana-mana pun tak ada orang melagukan syair. Lingkup kami pun keras. Ya. Dia habis di tingkat sekolah saja. Jadi apabila buku ini diterbitkan untuk pertama kali, tapi tidak diberi fokus kepada kanak-kanak, anak-anak muda, bagaimana untuk kita mengembangkan lagi tentang teater syair ini? Okey, baik. Sebab tu saya tangkap ni Puan Syairatul tu apabila dia nak mementaskan teater ni, gabung pula dengan syair, saya terus minta serahkan skrip itu, naskah itu kepada Dewan Bahasa Pusaka untuk kita terbitkan. Sebenarnya Puan Syairatul ni dia penggiat teater syair. Memang pandai bersyair ni. Jadi saya nak sangat tu sebabnya sekarang ini sangat kurang. Golongan muda, penulis muda macam Puan Syairatul ni berkarya tentang syair. Nak dapatkan manuskrip itu memang payah. Jadi apabila saya dapat daripada Syairatul ni, memang saya kata saya nak. Sebab itu ini salah satu buku yang akan mengayakanlah dokumentasi kita tentang syair, tentang teater. Ya, saya nak cari lagi sebenarnya, saya nak maklum juga pada penonton Sama Ogi Malaysia ni, supaya hantarlah skrip syair teater kepada kami untuk diterbitkan. Sebab itu rakaman yang sangat bernilai lah untuk generasi muda kita, untuk mereka tengok macam mana bentuk syair itu, dan sekaligus mereka mengetahui apabila diteaterkan syair itu, seperti saya telah kata tadi, patah-patah itu. Bukan mudah sebenarnya nak mengarang syair, tetapi dengan adanya buku itu nanti, mereka dapat panduan bagaimana nak menulis syair satu, nak menulis skrip teater itu satu. Sebab buku sebegitu sangat kurang. Sebab itu DBP terbitkan buku itulah. Izzah dah ready? Oh, ready dah. Okey. Tak ada masalah. Sila. Okey. Bunda bukan mahkota negara, kata-kataku bukan gahari, raja dekan pulang, itu yang pasti. Sikitlah saya kongsi. Sendu-sendu. Syahdu. Tapi mesej tu sampai. Kita ada pendendang sebab skrip tu, syair itu berlangsung dalam dialog dan juga naratif. Okey, jadi yang dialog tu kita sikit-sikitlah daripada Izzah dan watak lain.
Tapi yang betul-betul mendendang adalah pendendang-pendendang yang betul. Ha, oh, siapa mereka? Itu saya nak tanya sebenarnya. Baik. Dan juga reference untuk mendapatkan lagu-lagu irama tu. Baik, jadi yang akan bersama-sama kita antaranya Cikgu Nurliza Yamin, tokoh seni budaya Kerajaan Melaka. Mm-hmm. Dan kemudian Man Kayan, tokoh seni budaya Kerajaan Pahang. Mm. Okey, dan kemudian kita ada Galuh Cendrakirana, Emiliana. Mm. Okey, dan kita ada Firlani dan juga Fauziah Gambus dan Dolah Gambus. Yeah. Seorang jadi mereka antara barisan yang akan mendendang. Okey, jadi kena datang juga, dan yang penting macam tadi yang Syami Ot sebut tadi, bagaimana hebatnya Raja Ungu ni, cerita sejarah yang asalnya ketika Apia Decam menyerang Raja Ungu dengan 60 bala tentera, tetapi Raja Ungu menang. Dan kita nak generasi tahu yang selalu kata orang Melayu tu berlawan dengan tombak lembing sangat tak masuk akal. Jadi kita nak mereka tahu bahawasanya bangsa kita adalah, masyarakat kita adalah orang yang kuat dan hebat. Ya. Puan juga boleh mendendang kan tadi? InsyaAllah. Tadi dah dendang lah. Boleh. Sibuk dah mengarah. Sikit dah jaga pelakon apa semua syair kan. Okey, selamat maju jaya untuk pementasan teater syair yang bertajuk Setanggi Ratna Indrapura. Kalau anda ingin menyaksikan kehebatan Raja Ungu menentang Apia Deca, jangan lupa sama-sama boleh ke DB Bagina untuk dapatkan tiketnya. Oh, tak sempat nak kongsi. Baik, tiket boleh dapat secara fizikal. Okey. Okey, hanya hadir ke Balai Budaya Tun Said Nasir pada 17 September 8.30 malam. Oh, okey. Ya. Baik. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nurul Julia. Terima kasih juga kepada Puan Syahidatul. Terima kasih kepada Izzah. Terima kasih kepada Syami kerana sudi bersama dengan kami. Hebat kesemuanya. Kami tunggu-tunggulah apakah naskah yang akan diterbitkan oleh DBP nanti dalam bentuk skrip dan juga syair. Terima kasih kepada semuanya. Baiklah. Selepas ini kita akan bercakap mengenai kerjaya